Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama gue Mr. Lectius. Kali ini gue akan mereaction sebuah video teman-teman ya, yaitu Friday Night Funkin' Animation lagi teman-teman. Nah, tentunya ini kali ini gue nggak nge-review mod ya teman-teman ya. Gue akan mereaction sebuah video lagi, yaitu Friday Night Funkin' Animation. Dan kali ini kreatornya rada berbeda teman-teman. Ini ada kreatornya adalah namanya Paul teman-teman ya. Nanti kalau kalian bisa mau ngecek YouTube-nya, kalian bisa cek aja di deskripsi, nanti aku akan taruh ya. Oke, nah judulnya ini itu teman-teman. Jadi ini ada Sarvente ya. Sarvente ini kalau kalian lihat background-nya di belakangnya sudah kelihatan, sama ada Roof teman-teman ya. Jadi nanti Sarvente dan Roof ini akan berkelahi bersama si boyfriend teman-teman. Dan ini kayaknya ada serinya teman-teman. Jadi nanti gue akan buat video pertama reaction, kemudian reaction video kedua teman-teman. Kira-kira seperti apa? Gue nggak sabar sih teman-teman ya. Oh iya, BTW ini ada kreatornya tuh dibuat stylenya seperti anime teman-teman ya. Jadi kalau kalian bukan seperti animasi biasa, bukan seperti kayak kartun gitu teman-teman, tapi lebih kayak anime. Jadi nanti buat kalian pencinta anime kayak Naruto, Bleach, One Piece dan sebagainya, ini kalian pasti seneng banget kalau nonton animasi ini teman-teman. Karena ini gue BTW juga suka anime, makanya gue nonton ini juga, wah pasti seru nih teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung review aja teman-teman ya. Kira-kira animasinya itu seperti apa ini teman-teman ya. Oke, nah tampilan awalnya sih memang sama teman-teman. Kita langsung cek aja ya. Oke, seperti biasa gue akan menonton dulu, baru nanti gue akan reaction per partnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung start. Gila teman-teman, jadi si boyfriend ini dikalahkan sama si Roof teman-teman. Oke oke, gue akan ulang ya, gue akan langsung komentari aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi katanya maafkan aku untuk menyebabkan sebuah masalah Roof ya, tapi kamu akan melihatku seperti ini katanya ya. Kemudian kita lihat reaksinya Roof.
Oh, katanya it's okay ya, nggak apa-apa. Itu adalah pekerjaanku atau tugasku untuk menghandle seperti ini juga ya, masalah seperti itu. Oh, jadi ini si Ruf ini kayaknya tukang gelot ya, teman-teman ya. Kok katanya aku sudah biasa menghandle masalah-masalah seperti ini katanya. Oke. Wow. Nah, ini teman-teman baru scene aslinya. Oke, Ruf datang ya sambil di jaket begini ya. Wah, keren banget, coy. Gils. Gimana feel-nya, anime-nya sudah dapat enggak, teman-teman? Ini keren banget sih. Oke, pertamanya battle nyanyi ya, teman-teman ya. Ini Ruf-nya battle nyanyi dengan sekuat tenaga, teman-teman ya. Oke, si boyfriend sudah menghalangi kena anginnya Ruf ya. Rada lucu sih, teman-teman, sebenarnya. Oke. Oke, dia si Ruf ini terus nyanyi sambil maju ke depan boyfriend ya, teman-teman ya. Nah, si boyfriend-nya juga sambil menahan sambil mundur, teman-teman. Oke, Ruf-nya semakin dekat nih. Wah. Mati kau boyfriend karena gitu. Wah. Wah. Dicekek, guys, boyfriend. Wah, langsung dibanting, guys. Keluar darahnya tadi, coy. Wah, gelut nih, guys. Wah, set. Nah, ini kan scene-nya kayak di anime fight gitu ya, teman-teman. Anime-anime yang gelut gitu. Wah, ini Sarpente-nya semangat. Wah, si girlfriend-nya ketakutan. Oke, pukulannya boyfriend nggak ada yang kena sama Ruf ya, teman-teman ya. Wah, ini masar pendek joget-joget, guys. Ah, tolong ya. Oke, si girlfriend-nya di atas speaker. Duduk. Oke, ini ya, si Ruf menturin kepala ke boyfriend. Wah, si Sarpente-nya dengan senang ini, guys. Wah, akhirnya boyfriend mukul tapi dihalangi Ruf. Oke, pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga. Oke. Lagu itu kan waktu si boyfriend mati ya kalau di gamenya asli ya. Oh, 3 kali hit KO, teman-teman, itu keluar darahnya semua, guys. Wah, boyfriend dihancurkan oleh sirup. Oke, wah, ini keren banget sih animasinya sih. Ya, ini kayak matanya berbinar-binar. Oh, tidak, boyfriend, katanya gitu. Wah, sirupnya dengan santai bergaya, guys. Si Sarventenya juga seneng nih. Oke. Wah, kasihan banget, coy. Si girlfriend-nya mukanya sedih tuh, guys. Si boyfriend-nya megangin ini. Gak tahu nih masih sadar apa masih hidup nggak nih. Si boyfriend harusnya masih ya, cuma 3 kali pukulan masuk mati, guys, ya kan gak mungkin. Lah ini, guys. Ini sebuah apa namanya? Apa sih nama plot twist ini, teman-teman? Kenapa tiba-tiba si Paul memberikan animasi dengan tampilan belakang seperti ini, teman-teman? Nah, kalau kalian tahu ya, teman-teman, ada mod yang namanya Evil mod ya, corruption mod tuh loh, teman-teman. Kalau kalian pernah nonton video gue sebelum-sebelumnya, itu ada di playlist gue pernah review juga mod yang evil mod ya. Jadi nanti si boyfriend aslinya sih kalau gue nonton ya, teman, kalau nggak salah ya, boyfriend-nya full mukanya jadi hitam gini semua, guys, ya. Si girlfriend tuh juga ada evil-nya nih, girlfriend bentuknya hitam semua, kecuali kayaknya kalau nggak salah yang Pico itu nanti setengah, teman-teman. Ya, kayak kondisinya seperti ini. Ya, jadi ini boyfriend-nya setengah jadi evil, teman-teman. Nah, videonya berhenti di sini, teman-teman. Nah, menurut gue pasti ada part keduanya, teman-teman. Jadi ditunggu aja, gue akan memberikan reaction juga di part yang kedua, teman-teman. Ya, wah, ini keren banget, guys. Menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang ya, jadi cerita tentang Ruf mengalahkan si boyfriend, teman-teman. Dan tiba-tiba ada plot twist di mana boyfriend ini berubah jadi evil, teman-teman. Wow, asik nih ya. Oke, gue akan preview di video berikutnya ya, mereaction di video kelanjutannya. Nanti gue akan buatkan video reactionnya, teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Kalian suka nggak? Kalau suka, jangan lupa di subscribe, like, komen, juga share ke semua teman-teman kalian ya, supaya tidak ketinggalan update-update video lainnya dari saya. Oke, sekian dulu reaction dari saya. Gue akan lanjutkan di next video, teman-teman.
Oke, terima kasih sudah nonton. Saya Mr. Lectius undur diri. Bye-bye.